berduka cita buat santri yang hafalannya rusak, jam tidurnya rusak, nafsu makannya rusak karena seseorang yang cuma menganggapnya kakak. Turut berduka cita bagi santri yang telah mengorbankan segalanya namun berakhir takdiran. Turut berduka cita untuk Ustaz yang ditikung santrinya tapi tanpa apa-apa. Turut berduka cita buat santri yang bertemunya di dunia maya, ngobrolnya di dunia maya, jatuh cintanya di dunia maya, kangennya di dunia maya, tapi sakit hatinya di dunia nyata. Turut berduka cita bagi santri yang peduli dan perhatian, padahal dia hanya menganggap sebatas teman. Turut berduka cita bagi santri yang chattingnya berdua tapi kangen sendirian. Turut berduka cita buat santri yang dijanjiin mau dipinang dengan 1000 bed Alvia namun berakhir kalah dengan mobil mewah. Turut berduka cita buat santriwati yang dijodohkan dengan ustadz yang dibencinya. Turut berduka cita buat santri A yang menyukai santri B namun santri B menyukai santri C dan santri C menyukai santri A. Turut berduka cita buat santri yang dicintai banyak alasan namun tidak ada alasan saat ditinggalkan. Turut berduka cita buat santri yang uang sakunya habis, cuciannya numpuk, sakit gigi, gatal-gatal, badan panas, dan cintanya kandas ditikung adik kau. Turut berduka cita buat santri yang merasa menemukan calonnya yang sepondok namun berakhir ditikung ustadznya. Turut berduka cita buat santri yang punya rasa tapi tak bisa memilikinya.